Flashing lights dance with fire in the night. I'm wired. Watch the time pass us by. Is this feeling lying? Could you pass the lighter? Yeah, I'm trying. Desain baru Kia Grand Carnival menjadi minat orang Indonesia. Mobil ini baru-baru saja hadir di pasar mobil mewah Indonesia, menawarkan tampilan dan kemasan yang tidak biasa. Awalnya kami dikejutkan dengan kedatangan Hyundai Staria yang menawarkan desain mirip pesawat ruang angkasa dalam konfigurasi 9 tempat duduk. Selain itu, di GIIAS 2021, PT Kereta Indo Arta, perwakilan brand Kia di Indonesia, meluncurkan All New Kia Grand Carnival. Jika Anda mengenal Carnival beberapa tahun yang lalu, Anda pasti terkagum-kagum dengan desain eksterior dan interior generasi terbaru ini. Kia Grand Carnival terlihat jauh lebih maskulin dan memiliki DNA SUV di bagian luarnya, bahkan ruang kabinnya mampu menampung 11 penumpang sekaligus dengan bagasi. Keduanya menggunakan basis platform yang sama, yaitu Hyundai Kia K3, dan mengakomodir kabin yang luas. Perubahan terbaru Grand Carnival juga sejalan dengan pemaparan identitas global Kia melalui logo dan slogan yang turut dihadirkan di GIIAS 2021 lalu. Kia Grand Carnival juga menggantikan Sedona yang berada di segmen yang sama. Di saat yang sama, Kia memiliki alasan untuk menggunakan kode yang lebih ketat untuk setiap kendaraannya ke depan, salah satunya adalah Kia Grand Carnival di segmen MPV. Namun, kedatangan MPV bongsor dan mewah ini di Indonesia juga karena kebutuhan konsumen yang terus meningkat. Hal itu disampaikan Direktur Departemen Pemasaran dan Pengembangan Kia Aryo Surjo di ajang GIIAS 2021. I'll prevail with every battle if I'm right. Guess my aim was off the target, out of sight. Would I be better if I left it all behind?
Desain Kia Grand Carnival yang kini lebih berorientasi pada kendaraan tangguh seperti SUV, berpedoman pada jejak pabrikan. Untuk memberikan pengalaman baru bagi kendaraan Kia. Selain itu, Kia Grand Carnival dapat menampung 11 penumpang, dikatakan terinspirasi oleh MPV besar yang diminati di Amerika dan Australia. Konsumen, terutama ibu-ibu yang terlibat dengan anaknya dalam aktivitas sehari-hari, sangat membutuhkan kendaraan penumpang yang tinggi di wilayah ini. Truk berat semacam itu sudah populer di banyak bagian Amerika. Ketika kita lihat ada ibu-ibu di sana yang menggunakan kendaraan MPV besar untuk memenuhi kebutuhannya saat menyekolahkan anaknya dan mengantar anak sekolah anaknya, ujar Aryo Surjo. Ini yang ingin ditawarkan Kia Indonesia di Grand Carnival, juga menawarkan pengalaman yang berbeda dari MPV, dengan ukuran panjang 5.155 mm, lebar 1.995 mm, dan tinggi 1.775 mm. All New Kia Grand Carnival mampu menampung 11 penumpang dalam satu kabin. Selain itu, All New Grand Carnival juga dilengkapi fitur keselamatan ADAS yang terdiri dari Intelligent Cruise Control, Lane Keeping Assist serta Forward Collision Avoidance Assist dan Blind Spot Assist, semuanya tersedia untuk meningkatkan keselamatan di jalan raya. Selain itu, All New Kia Grand Carnival juga menawarkan perangkat hiburan yang tak kalah menarik, karena setiap versi memiliki layar hiburan berukuran 12,3 inci dengan koneksi smartphone Apple CarPlay dan Android Auto. Di sektor performanya, All New Kia Grand Carnival ditenagai mesin 2.2 liter 4 silinder Smart Stream Kradi yang menghasilkan tenaga 220 tenaga kuda. Dan torsi maksimum 441 Nm, mesin ini dikawinkan dengan transmisi otomatis 8 percepatan yang juga menyalurkan tenaga ke roda depan. PT Kereta Indo Arta akan menjual All New Kia Grand Carnival dengan harga mulai Rp886 juta untuk versi premier. Sedangkan harga versi dinamik yang lebih murah dari itu belum terungkap di GIIAS 2021 yang lalu. I've been trying to fight the demons in my mind. I'll prevail with every battle if I'm right. Guess my aim was off the target, out of sight. Would I be better if I left it all behind? 'Cause we could find a way. We could find.
na 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 na